Kembali servis pertama Dirabi Zani Sarsu Fikar para pecinta bola voli. Setter final tim ini dari Trisula Sidoarjo. Masyarakat Nisan Sumikang Floating pelan-pelan terima dengan Abrat Abid dan Bola Jiwa. Lepas dari bola glek-glek tajur dari tim bola voli Trisula menambah angka dari PBB Satria Muda poin perdana 1-0. Dan sesekan kali ini seri berjalan bisa Alvin Dalil floating belak belakang cabut bola bersama dengan Sangi berulang dengan tengah Dewi Indi Saryano. Apa yang jadi Masyara Febri kali ini? Masyara Febri masih jipen luar biasa. Alhamdulillah kita dapat Dian akan pelancar dan Sangi biru free ball J Roo. Sayang sekali gagal Surah Febri di bola dari berapa sekalian. Kita sesekan bisa kembali ada Alvin Daniel konsentrasi floating belakang lagi dong. Sayang sekali terpisah kembali. Kembali menambah Budi Budi Anggar menjadi 1-2. Kita saksikan di sana masih ada Febri gol konsentrasi mencoba dengan akurasi setnya jumping sampai lawan cerita jam akurat. Sayang sekali juga terlalu keluar kali ini. Kembali pun didapatkan menjadi 3-1. Masukan sudah Agi Anggara. Kita saksikan dari ada Febri Maulana konsentrasi mencoba dengan jumping servinya Febri. Yo maju sampai karena bila gara kali ini Nisan sudah sampai ketemu. Yo luar biasa di banyak ruangan ada aku sekali kembali kita sekar kuasa di media free ball J Roo maju sampai karena ini sangat biru akan hijau luar biasa sempat kacang dari Agung Sekante dari Brazil merebus ini pertemuan tim Febri dari Trisula. Berapa poin kembali menjadi 4-1 para pemain sekalian. Kita saksikan di sana konsentrasi kali ini Febri Maulana mencoba dengan operasi servisnya Febri Maulana dengan jumping servis lakukan luar biasa di menjadi luar kali masih akan dekat dengan pembeli ini satu kali. Gila ini dikurung terotol. Kembali berapa menjadi 5-1 para pecinta bola voli. Kita sekarang ini di 4 poin sebenarnya di awal set yang pertama PBB Satria Muda Pinggul kembali ada saudara efek berikan ini pelan satu kali sang libiru sama dengan Isam lebih kan kembali pinggir roto kalau Isam berhasil dengan Rifan Murmulki menambah angka bagi tim bola voli dari Trisula 2-5 para penonton. Konsentrasi kembali mencoba dilakukan ada tekanan di bawah dari Yuda Mardiansa timang-timang sudah dilakukan Yuda Mardiansa protip lah sang libiru Amin Daniel Amin Daniel kali ini ya masih sangat tinggi di satu pinggir akan Rifan Murmulki kembali pinggir roto kembali menambah angka bagi tim bola voli dari Trisula menjadi 3-5 kali ini para penonton sekalian. Yuda Mardiansa kembali konsentrasi Yuda Mardiansa mencoba dengan akurasi servisnya sama dengan Febri Maulana lagi ambil dari lebar yo luar biasa terbang layang agung sekali menambah budi-budi angka bagi PBB Satria Muda Pinggul 6-3 kali ini konsentrasi kembali 8 kali kita saksikan ada Gunawan masih Gunawan timang-timang sirkulitar Mikasa floating belah jumping servis lakukan masih dipen luar biasa ada Ritri Sula kali ini Sari-Sari Nyupi Roto pergerakan camuk Sari dari Pinroto tadi mengincar pergerakan dari Satria Muda Pinggul kembali poin dapatkan menjadi babak musuh 6 kali ini Rifan Nurmulki konsentrasi mencoba dengan akurasi servisnya Rifan Nurmulki jumping servis servis yang gagal menambah angka bagi tim bola voli dari Satria Muda 7-4 para penonton. Konsentrasi sudah dilakukan kali ini masih ada tekanan dari Randy Ferdian. Randy Ferdian kembali resep sunah bila gara lagi di sana sana sana. Yo! Semoga
Binagara kembali menambah angka menjadi 5. 7 kali ini para pecinta bola voli. Luis Berardo masih menor juga dari Brasil mencoba kuasai dengan jambi sampai sampai Roto. Cukup tajam akurat terpecah sama Kanapi dan di depan maju ke belakang kita Iwe. Kita saksikan para pecinta bola voli. Dan kita akan keluar blok yang jelas saudara Abil Anggara tadi spek tajam dari Reddy Ferdian menambah angka menjadi 8-5. Konsentrasi Agung Seganti kembali masih mencoba dengan akurasi servisnya Agung Seganti. Floating blok lain Agung Seganti resik sudah sang libero. Akan dicap sepikar kali ini tampar. Kali ini berhasil dibuang sempurna. Menurut kilometer menambah menjadi 5. Kita akan di sana kembali ada Agung Seganti. Konsentrasi para pecinta bola voli. Agung Seganti melambung jauh di belakang. Arpi Roto kali ini sarsul pikir iya masa melaksanakan. Sayang sekali gagal dari penyelamatan yang dilakukan dari Alvin Daniel. Kembali mencoba mengejar rasa ketinggalan di poin 6-9 kali ini. 3 angka, 3 poin, 3 mangkos saja tertiga kali ada tekanan di bawah dari Adi Nyong. Masih konsentrasi Adi Nyong di sana. Mencoba floating blok pelan dari Mas Ari Bilo resi kurang akurat dan Rabin Dali kembali yo. Kali ini pergerakan dari Febri Maulana gagal diantisipasi dengan sempurna jatuh di bidang lawan yang kosong yang sulit dijangkau pemain dari Trisula Sidoarjo. Nomor punggung 9 di sana kita saksikan kembali ada Teddy Oka konsentrasi mencoba dengan floating blok pelan Teddy angkat jauh ke depan kali ini Teddy sampai ke Sangi Biro Arisa Subikali yo. Kembali penonton sekalian bulan jalan dolar spek dari Agil Anggara menambah pun di angka leading 5-11 musuh 6 kali ini konsentrasi kembali Teddy Oka timang-timang Siri Gundar Mikasa putih pelan-pelan mencoba dengan akurasi servisnya Teddy Oka langsung saja ke belakang selamat kali ini ada di satu pikir melebar yo maju di blok luar biasa kali ini sayang sekali blok dari Alvin Daniel terlalu menjaba dan menambah angka bagi Trisula 7-11 kali konsentrasi Nisa Zulfikar center fenomenal di tim bola voli dari Trisula Sidoarjo masih di Sar Zulfikar kali ini mencoba dengan servis akurannya tajam akurannya ada Agung Sekati sama tadi luar biasa spek tajam yang dilakukan pemain dari BP Satria Muda Minggu menambahkan menjadi 12-7 kali ini konsentrasi kembali Alvin Daniel mencoba dengan servis akurannya Alvin Daniel center si ganteng Alvin Daniel kali ini yo masih selamatkan sang libero luar biasa lagi-lagi di sana nyok dibayar dengan kontan tanpa diutang Agil Anggara kembali menambah angka menjadi 8 musuh rolas kali ini Agil Anggara kembali konsentrasi mencoba dengan pertukaran servisnya Agil Anggara timang-timang Sintar Mikasa mencoba dengan jambing servis cukup akurat kali ini sampai kasih libero Abid Daniel Abid Daniel yo dari saudara Gunawan gagal diblok dengan sempurna beretan pemain dari Trisula Sidoarjo kembali leading 5 angka 13-8 kali para pecinta bola voli kasih dengan senyum kali ini ada tekanan di bawah kali ini dari Febri Maulana mencoba dengan jambi serbinya Febri masih selamatkan sebelumnya ketekanan dan Nisa Fikal melibar iya masih Piroto di mana kurang Gunawan yo masih kembalikan dengan sempurna kali ini lagi-lagi Febri luar biasa sudah Ferdian Randy Ferdian kembali menambah angka 14 musim lalu dan kali ini titik diminta tim bola voli dari Trisula masih Sidoarjo kita kembali sesaat lagi Randy Ferdian. Kita kembali melanjutkan pertandingan perkotaan kali ini masih servis dari Surabaya Febri Maulana dan jambing servis pelajar dan mereka sang libero gulung peming akan ini satu pikar Piroto dilontong kelar Piroto menambah poin kembali menjadi 15-8 kali ini konsentrasi Febri Maulana mencoba kali ini dengan servis akurannya Febri Maulana roti belah jambing servis masih resip akurat Agil Anggara selamatkan di servis pikar Piroto Luis Piroto masih kembali dengan Abid Daniel angkat yo Wingspek yang tajam haruslah Gunawan dari kembali menambah perbedaan angka menjadi 16-8 para penonton. Konsentrasi kembali dalam surat Febri Maulana mencoba kembali dengan servis yang cukup akurat Febri kali ini terlalu menjabat keluar angkat cuma-cuma bagi Trisula 9-16 kali ini.
Kita saksikan di sana Yuda Mardiansa. Konsentrasi Yuda Mardiansa kali ini serve cukup akurat sama Agung si Gantial Midan yang Agung luar sepak yang dilawan Jenderal Agung Seganti tadi menambah angka menjadi 10-16 penonton. Kita saksikan majelis Yuda Mardiansa mencoba dengan servisnya Yuda Mardiansa, konsentrasi floating belakang dan resep sudah saling berangkat kali terkena di bawah dia ya pasal luar biasa kembali terbang layang Agung Seganti menambah seri poin bagi tim bola voli dari BPP Satria Muda Bigo menjadi 17-10 kali ini. Konsentrasi kembali dengan saudara Gunawan mencoba Gunawan main cangkung yang dipikir bola dari Satria Muda Bigo capis dan bisa lakukan masih resep sudah kali terkena di bawah dia Nizar di kali ya yang terjadi kali ini Adinyong sebagian keluar dari Adinyong tadi menambah poin menjadi monula 10. Konsentrasi kembali dengan pemain dari Trisula kali ini sampai dilakukan serang Gunawan masih Gunawan kembali plotting jauh tinggi ke belakang Gunawan amankan santung yang melebar Riva kita saksikan cukup tajam dari Riva Nurumulki kali ini menunjukkan kualitasnya sebagai pemain nasional dengan sebagian yang cukup akurat tajam terpercaya 11 musim monula kali ini masih ada Riva Nurumulki konsentrasi Riva dengan jumping servisnya Riva Nurumulki untuk kedua kalinya gagal servis yang masuk Riva Nurumulki kali ini kita saksikan kembali yang ada menjadi 19-11 kali ini konsentrasi kembali kita saksikan ada Randy Ferdian mencoba dengan sarap bisa menyerang Randy Ferdian kali ini Jumpen yang gagal dari serang Piroto dan kembali kedua-kedua menjadi 20-11 menonton cukup jauh meninggalkan kita saksikan di sana 9 poin tertinggal sementara ini di set yang pertama Trisula Sidoarjo masih kita sekarang ada Ferdi Median akan kembali di samping kali prima ada Dinyo kembali dengan sempurna Afid dan Weber Agung kembali di tajam ini sempit tajam dari Agung Sekati menambah budi-budi angka bagi tim bola poli dari Trisula 12-20 kali ini kita sekarang masyarakat Luis Piroto Melhor juga dari Brazil mencoba dengan servis apalanya Piroto lagi-lagi kuasa dengan sempurna Afid dan Dinyo terbanglah yang Teddy Luka kembali menambah angka bagi Satria Muda Bingo selikur musim rolas berapa tuh sekalian konsentrasi Agung Seganti masih mencoba dengan servis amarnya Agung Seganti timang-timang Sinder Mikasa floating belakang ini cukup akurat tajam yo selamatkan Luis Peroto ada di sana nyo kita saksikan kembali Agil Agara memutus rantai angka dari Satria Muda Bingo menambah poin bagi tim bola voli dari Trisula 13-21 mengambil dari posisi 5 kali ini Adinyong konsentrasi dengan servis yang pernah lakukan angka tapi dari yang masalah kembali Teddy Oka wingspan yang cukup tajam dari Teddy Oka tadi kembali pun didapatkan menjadi rolikur telulas kali ini penonton konsentrasi kembali Teddy Oka timang-timang bola kali mencoba kanan dilakukan dengan servis yang merasa bagas Alibiro angkat kembali Rivan sayang sekali kali ini apa dia dengan tos bola penonton sekalian kita saksikan masih tidak lepas dari pengamanan Pak Budi Kim kembali kita sekarang di sana 14 roli guru merupakan ada servis yang menjadi jalan sudah Nizar Zulfikar timang-timang pulang kali ini sudah Nizar Zulfikar kali ini para pecinta bola voli lagi-lagi di sana ada Nizar pelan saja poting kali ini masih kuasa Amin Daniel melambung luar terketak luar biasa Randy Ferdian angka krusial didapatkan tim bola voli dari Satria Muda Bigo 23-14 kali ini konsentrasi kembali dilakukan saudara Alvin Daril masih Alvin Daril center fenomenalnya kali ini Satria Muda yo terlalu keluar dari servis yang dilakukan saudara Alvin Daril kembali pun didapatkan menjadi 15-23 Agil Anggara masih konsentrasi Agil Anggara mencoba dengan akurasi servisnya Agil Anggara mencoba dengan jumping servisnya yo masih kembalikan dengan Alvin Daril kuasa yo masih dimain luar biasa pribol luruh telunjuk kita saksikan ada Randy Ferdian menambah budi-budi angka kembali menjadi set point 15 Ramadan set point 15 di set yang pertama meninggalkan nama cukup jauh kali ini tertinggal 9 angka kita saksikan di sana masih ada Febri Maulana jumping service selamatkan kali karena depan Nisar Jungal yo masuk Yuda Mardiansa kali ini berpanjang nafas bagi tim bola voli dari Trisula 16-24 kali ini konsentrasi kembali dilakukan kali ini para pecinta bola voli Yuda Mardiansa mengambil dari posisi 5 kali ini kuasa dengan akurat mencoba dengan servis akurnya Yuda Mardiansa yo masih resip akurat tapi Daniel Pedalinho luar
biasa mengambil set yang pertama dengan cemerlang agung sekali tadi. Kali ini poin 1-0 untuk Satria Muda Bigo. Kita kembali menyaksikan set yang kedua sesaat lagi. Kalah ya. Zulfikar Senter yang dimiliki berpengaruh dari Trisula Sidoarjo Nizar mencoba dengan prosesor mencari terima dikabel Febri Maulana Alvin dan dibeli pada Febri. Sayang sekali gagal suara Febri Maulana 2-0. Kembali kita sekarang ada Nizar Zulfikar kembali konsentrasi. Cukup tajam servisnya akan sampaikan sang libero akan ambil dan dibeli Febri. Kali ini mencoba dibuang dengan sebuah sayang sekali keluar dari Adil Agara. Menurut aku dianggap poin perdana 1-2 kali ini. Kembali bola dia lebih menomor guna pada Febri Maulana. Konsentrasi dengan servis akunnya Febri Maulana. Jumping servis Febri Maulana. Yo, masih tiba dekat sekali buru ada Nisar. Yo, masih kembalikan dengan akurat. Nisar kembali angkat ke tayang. Oh! Rifan Nurul lagi kembali menurut aku bagi tim bola voli dari Trisula. 3-1 kali ini kita saksikan di sana masih ada Agil Agara mencoba dengan peruntungan servisnya Agil Agara timang-timang sirik lutar mingkasa dengan jumping servisnya Agil Agara. Yo, salah sekali keluar perempatan yang cemerlang dari pemain Satria Muda Bigo. Kembali poin perempatan menjadi 2-3 sementara ini kita saksikan ada Gunawan di sana mencoba dengan akurasi servisnya sudah Gunawan kali ini floating pelan-pelan Gunawan angkat coba ke atas sampai ke Sam Libero ada di sana sudah ketenangan Agil masih jipet yang luar parah-parah biasa. Yo, aspek tajam yang keluar dari Agung Sekati tadi kembali berbeda bola di angka 4-2 para pecinta bola voli. Ini kesan masyarakat Yuda Mardiansa kembali mengambil dari posisi 5 mencoba lakukan dengan servis apranya Yuda Mardiansa quicker dari Trisula apalagi saja resim yang merangsung selamatkan kali ini ada yuk lu bisa di kebelakang lagi-lagi dan lagi bisa ada Piroto berhasil dibaca jantai di Oka tadi dan kembali berapa angka bagi Satria Muda 3-4 kali ini kita saksikan di sana para pecinta bola voli bola dikuasai nomor 11 kali ini ada Randy Ferdian mencoba dengan jam satu tadinya cukup tajam kali ini selamatkan Piroto ada Nizar-Nizar kembali. Yo, luar biasa klub yang cukup akurat dikurung Agil Anggara poin sama kuat kali ini papan podo konsentrasi melawan saudara Randy Ferdian para pecinta bola voli masih ada Randy Ferdian di sana konsentrasi dengan jam bisa bicara Randy Ferdian selamatkan Piroto kali ini Sariva kembali ke poin sempurna kali ini para pecinta bola voli angkat tapi kami lawan ke tengah. Yo, luar biasa orang ini Randy Ferdian berbalik unggul 1-5-4 kali ini dari Satria Muda Bigo konsentrasi kembali ada Randy Ferdian mencoba dengan servis yang banyak Randy Ferdian timang-timang sebentar dikasa dan jumping servisnya Randy Ferdian mas ayo terlalu gelontong keluar servis yang dari Randy Ferdian kembali berapa angka sama kuat angka kami 5 podong kali ini konsentrasi Rifan Nurbulgi mencoba dengan jumping servisnya Rifan Nurbulgi masih kuasa dengan akurat lagi Alvin dan Umar maju ke belakang. Wow, masih jipan luar biasa kali ya. Oh, harus sang libero kembali amankan Nizar Zulfikar ke tengah Rifan. Yeah. Luar biasa dari Rifan Nurbulgi berhasil dengan spek tajam dari Rifan Nurbulgi rojok tenanan menggeh-menggeh bucai menambah angka kembali menjadi 6-5 kali ini para pecinta bola voli Lidin satu angka di berapa ini Hidri Sula camping satu sama Rifan. Oh, sayang sekali kagal kembali berdekatan menjadi sama kuat 6-6 kali ini Agung Sekati kembali masih konsentrasi Agung Sekati dengan servisnya mengambil dari posisi 5 kali ini Agung Sekati angkat bola kali ini dengan floating pelat cukup pelan kali ini selamatkan Piroto Nizar sebagai Riva Renek tambah deh kali ini teka-teki Aris Rifan Nurbulgi menambah budi-budi angka kembali menjadi 7-6 kali ini kita saksikan di sana konsentrasi Luis Piroto Milhor juga di Brazil mencoba dengan servisnya kali ini Piroto sayang kata seru Piroto kemudian berdekatan menjadi 7 sama kali ini kita saksikan para pecinta bola voli lagi-lagi ada Teddy Oka di sana mencoba dengan akurat di servisnya juga Teddy Oka masih konsentrasi Teddy Oka pelan saja selamatkan sang libero Nizam Sofika kali ini Agil blok yang kurang sempurna dari
pemain-pemain Satria Muda gagal mengantisipasi spek tajam dari Agil Anggara tadi, berapa angka menjadi 8-7 kali ini. Konsentrasi di lapangan seorang Adinyong, masih Adinyong di sana mencoba dengan akurasi servisnya Adinyong. Timang-timang berapa kata capek servis lakukan, masih pelan saja di sana kita sekarang Abidani apa ya campur. Bagi Satria Muda di poin sama kuat kali ini 8-8 para pemain. Alvin Daniel kita sekat di sana, center si ganteng Alvin Daniel mencoba dengan protek pelan-pelan di sana, ada Alvin Daniel acami servis lakukan. Oh sayang sekali kali ini terlalu keluar, angkat cuma kembali bagi Trisula 9-8 para pemain. Konsentrasi kembali ke Nizar Zulfikar mencoba dengan tajamnya akurasi servis, masih Nizar Zulfikar angkat pelan-pelan saja kali ini penting maju ke belakang. Yo selamatkan Cangli Biru ada Alvin Daniel. Kita saksikan perundang sepak tajam dari Gunawan tadi berhasil menambah angka menjadi Somo Heso Kiu Kiu 9-9. Febri Maulana kali ini konsentrasi. Kita serang Febri Maulana kembali dengan cari sepinya Febri Maulana. Yo sampaikan lagi agar Nisa Supika kembali ada Rika kali ini. Rika Nurmulani kembali menambah angka dengan sebagian juta cari Fondor Mulani 10 musuh Somo kali ini. Kita saksikan di sana kembali tekanan di lapangan pemain dari Trisula Agilagara. Konsentrasi di sana dengan servisnya Agilagara, timang-timang Silinder Mikasa dengan capi servisnya Agil. Masya Allah kali sama kembali ada Alvin Daniel angkat coba lampu kelima pada Agus Kate. Kita saksikan blok yang kurang sempurna dari Yuda Mardiansa, angka kembali sama kuat 10-10 kali ini. Konsentrasi kembali dengan seorang Gunawan di sana, masih Gunawan mencoba dengan akurasi servisnya Gunawan cukup pelan kali ini, masih selamatkan Alwis Peroto kali ini majar Rifat cukup pelan-pelan klasik dari Rifat Nurmulki jatuh di bidang lapangan yang sulit dijangkau pemain-pemain dari Satria Muda. 11-10 masih leading satu poin kembali Yuda Mardiansa. Konsentrasi dari Yuda Mardiansa, tiba-tiba bola kali ini masih angkat bola kembali. Yo, kita sekarang dari Satria Muda Biko Alimata Amin dan Ilham Dali melebar kepada Ferdi. Kembali kali ini baca dengan baik Andi atau pemain satu pemain juara Adi yang tadi menambah angka menjadi 12-10 kali ini. Yuda Mardiansa kembali konsentrasi para pecinta bola voli mencoba floating bola. Yuda Mardiansa angkat pelajar dari posisi 5 kali ini, masih resmi sang Alvin Daniel. Alvin Daniel melebar ke belakang Agung Sekati kembali berhasil menembus tekannya ini pertahanan tim bola voli dari Trisula memperkecil kedudukan menjadi 11-12 kali ini para penonton. Konsentrasi kembali kita saksikan di sana masih kuasa dengan sempurna Ferdi Ferdian angkat ke kembali radio, masih defense masih kamar dari Peruto 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 dari Peruto para penonton. Kembali angkat jabatan tim bola voli dari Trisula 13-11 kali ini. Konsentrasi Rifan Nurmulki mencoba dengan servis akurnya. Rifan Nurmulki masih resi sempurna. Alvin Daniel angkat ke tengah kami Agung Sekante. Kita saksikan tajam dari Surah Agung Sekante menambah pundi-pundi angka bagi tim bola voli dari Satria Muda. 12-13 masih tertinggal satu poin, luar biasa poin ketat tersaji di set yang kedua. Kita saksikan di sana masih Agung Sekante mencoba dengan akurasi servisnya Agung Sekante pelan saja. Yo selamatkan Agil agar kembali ada satu peroto luar biasa di penyalukan ada Pepe Dimolana akan kembali Alvin Daniel masih jipen luar biasa kembali dengan dinas pernah Riva luar biasa berkata kaya dengan surah Riva Normal kita di para putus kalian pada poin menjadi 14-12 kali ini. Masih ada Luis Peroto kita saksikan membuat rombok-rombok rondon yang berini histeris ada Peroto kembali pelan saja di sana masih kuasa yang Abidani yo masih di PO. Sayang sekali bocol kali ini Abidong kembali mendapatkan menjadi 14-14 kali para pecinta bola voli. Konsentrasi Teddy Oka mencoba dengan akurasi servisnya Teddy Oka kita sekarang mampir dari posisi 5 kali ini angkat bola floating belam lampu biar ke belakang selamatkan Peroto pastu kuasa kali ini Agil Acap Agil kembali mendapatkan bagi tim bola voli Trisula 15-13 kali ini. Kita saksikan kembali konsentrasi di bangun putra-putra dari Trisula Sidoarjo mencoba dengan servisnya Suadinya kali ini para pecinta bola voli konsentrasi Adinyo. Kita saksikan di sana quick kira yang dibeli dari Trisula melambung jauh di belakang saja dari Resi Mokona Alvin dan dibeli para Yahoo. Sayang sekali gagal dari upaya dilakukan seorang Febri Maulana pada tahun 16-13 kali ini. Dan kali ini TTO dengan rasan-rasan diminati bola voli dari Satria Muda Bingo. Kita kembali klip trending.
kembali ke pertandingan para pecinta bola voli. Kita saksikan di sana masih ada Dinyong konsentrasi tentu saja dengan serve bisa berani. Dinyong kali ini mencoba floating bola jauh melambung melebar ke belakang resip sebelah kanan ada Daniel kembali melebar ke belakang. Masyaallah. Turun kardus bekas di Pondo. Sin bagus tetap kalah karo sing di Pondo. Kembali kita saksikan Alvin Daniel konsentrasi mencoba dengan akurasi servisnya. Alvin Daniel kali ini mencoba kali ini sang setter fenomenal dengan senyuman ini jumping servis lakukan yo masih di penuar besar Luis Berroto kali ini agar agar kali di blok dengan semua kali ini dipulang kali ada Alvin Daniel kembali melebar yo atau kususu neng tumbangan masih telesu kurang kuyangan Alvin Daniel para penonton sekalian konsentrasi kembali dilawan kali ini ada Alvin Daniel kembali diangkat 15-16 satu angka satu kali ini masih ada Alvin Daniel yo selamatkan sambil biru kali ini satu sambil nyo pasal sedang kembali dibalas dengan tantang pedutang agil agar orang menambah angka menjadi 17-15 para penonton sekalian kita saksikan di sana masih ada Nizar Zulfikar mencoba dengan servisnya Nizar Zulfikar kali ini center yang diberikan di Trisula Sidoarjo masih Nizar konsentrasi cukup sabar Masyaallah juga gagal di sampingnya 16 ditulis kali di perempatan Febri Maulana masih konsentrasi Febri Maulana kali ini kita sekarang ada Febri Maulana mencoba dengan servis yang berani Febri Maulana angkat dengan jam servisnya lakukan masih selamatkan sang libero ada di sana kembali Yahoo kita saksikan perempatan sekalian apa yang terjadi tadi dia akan keluar sebagai yang dilawan 17-17 kali ini kita sedang kembali masih ada Febri Maulana mencoba dengan akurasi servisnya Febri Maulana timbang-timbang sebentar kali ini masih dengan jumping servisnya Febri masih sama dengan Agil agar kembali ada Trisula Mentong Agil hari ini para penonton sekalian blok yang kurang sempurna dari Agung Seganti tadi 18-17 kali ini para penonton konsentrasi kembali dengan saudara Agil Anggara mencoba dengan akurasi servisnya Agil Anggara di sana kita saksikan masih Agil Anggara timang-timang bola kembali berdua dulu Agil Anggara kembali dengan jumping servisnya di sana Agil luar biasa terkena pasang kekerasan sudah Agil Anggara kali ini mengarah bola tepat di kandang sang libero dari Satria Muda kali ini mencoba menambah angka kembali di poin 19-17 dari para pecinta bola voli masih ada Agil Anggara konsentrasi libero Leo konsentrasi Agil Anggara kembali berdua dulu yuk kita saksikan satu poting bola jumping servis nyong keluar kali ini menambah angka menjadi 18-19 para penonton konsentrasi kembali di lapangan kali ini kita sekarang ada Gunawan mencoba dengan servis sabarnya Gunawan kali ini pemain Proliga yang juga hadir malam hari ini ada Gunawan pelan saja resip sempurna dari Agil agar ada Anissa Sumikan kembali Rifan itu bisa dikenal dibaca pergerakan dari Rifan menurutnya dari poin sama kuat 19-19 kali ini konsentrasi kembali dari Satria Muda Pinggo dengan servis Gunawan kali ini para penonton sekalian kita saksikan masih ada Gunawan konsentrasi angkat jauh tinggi melambung lebar ke belakang saja terima dengan sempurna Agil agar akan melambung woi jam kali ini wingspan yang dilakukan Zayu Damar Diansa kembali penyelamatan menjadi 20-19 kali ini kita saksikan para pecinta melampaui masih Zayu Damar Diansa kali ini para penonton mencoba dengan ploting belakang Zayu Damar Diansa angkat coba berimalan Alvin Daniel Alvin Daniel Masya Allah nyo masih di penuh war biasa ada Ripan Urmul masih kembali masih Alibir kembali ada Berdi kita saksikan para penonton mencoba pergerakan surat Piroto poin sama kata rambut masih ada rendi Ferdinand mencoba dengan jumping satu lagi yang cukup akurat kali ini yang selamatkan Agil Anggara kembali ada Trisula Lewanisar Agil terbang meter Zura Agil yang mencoba bentar menambah angka menjadi selikur rambut kali ini rambut konsentrasi kembali Riva Nurmulki mencoba dengan akurasi servisnya Riva Nurmulki konsentrasi jumping servis cukup tajam kali ini masuk para pecinta bola berapi dan ini yang kurang sempurna ini menambah angka menjadi 21-21 Agung Seganti kembali konsentrasi Agung Seganti kali ini mencoba dengan servis yang menabil dari posisi 5 Agung Seganti kita sedang di sana main jambung dari BP Satria Muda angkat terima sama kasih ada di satu pinggir Riva
luar binasa kembali Rifan Norbeni Rolikur selikur kali ini para pecinta bola voli. Kita saksikan di sana masih unggul satu angka sementara tim bola voli dari Trisula partai grand final yang luar biasa malam hari ini dalam Jackmania yang kedua. Ada Luis Firodo masih beruntung Luis kali ini berhenti pelan-pelan sampai ke Sandi Biru angkat ke tengah kembali lagi ada Febri Mohana yo sampai ke Sandi Biru luar biasa atau kembali ada Yudha Mardiansa kembali Rifan Norbeni berhenti kembali yo masih kembali ke Nafik dan kembali Mania berbayar luar biasa Febri Maulana kembali menembangga Rolikur Bodo para penonton kita sedang terjadi pergantian main memasukkan sudah Giovanni Adira Kasimi menggantikan sudah Teddy kali ini kita saksikan di angka krusial 22 sama ada Giovanni kita sedang para penonton ada Gio kuasai dengan sempurna Gio cukup pelan sudah Gio cukup akurat Serbia ada Peru di sana Anissa sebentar masih terus ada pelan ada Peribu Jero, yeah. Kita saksikan satu medali karena Edwin Alvin Dalil kembali angka krusial 22 kali ini kita saksikan di sana masih kuasai Adi yang para pecinta bola voli angka krusial dia pada kali tertinggal satu poin saja masih Adi yang di sana mencoba dengan pertunjukan servisnya Adi yang cukup pelan akurat tajam terpercaya sampaikan ada Febri Moran Abid dan Alvin Dalil oleh Perdi. Kita saksikan penyelamatan yang gagal dari Adil Alvara kembali poin sama kuat telulikur para penonton kita saksikan di sana masih ada Alvin Daniel konsentrasi mencoba kembali dengan pertungan servisnya Alvin Daniel timang-timang sekitar Mekasa dengan jumping serve dilakukan Alvin Daniel masih terima sambil biru kali ini ada di serve sebentar yuk masya Allah sombong saja pelagil agar ada Alvin Daniel yang berpengaruhnya dikulung kali ini sekitar jam dari Febri Maulana memasuki angka satu poin dua poin juga bintang tim Bore Satria Muda Bigo Jati Rojo kita lanjutkan jari setia kedua para penonton di angka 24-23 Mas Edoni Sar Sulfi karena di pelan saja sama dengan Febri Maulana Amin dan Dewi Pertama masih belum bisa menang setia kedua kali ini Panikur Bodo karena Febri Maulana konsentrasi kali ini Febri Maulana mencoba dengan jumping servisnya Febri Maulana cukup tajam sedangkan sang libero akan kembali dari selain Arif ada Yudha Mardiansa kuasai Rifa pada timan masing akurat akan kemanya kita saksikan benar-benar pertandingan yang luar biasa para pecinta bola voli. Febri Maulana kali ini cukup pelan saja sampai lagi lantai akan mampu lebar kembali ini perjuangan yang luar biasa daya-daya ini menambah menjadi selami kodoh para penonton belum bisa mengakhiri set yang kedua masih poin sama kuat selami konsentrasi Agil Anggara kali ini para pecinta bola voli mencoba dengan jumping serve Agil Anggara yo masih kembalikan dengan sempurna Daniel akan ke tengah biasa kembali set point didapatkan dari Satria Muda Vigo di angka 26-25 kali ini kita saksikan di sana masih konsentrasi dilakukan sudah Alvin ataupun masih tetap sudah Gunawan mencoba dengan seri samurai sudah Gunawan kali ini rotin bola bola saja sudah Gunawan angkat jauh tinggi melebar ke belakang Agil Anggara kali ini saya sebagai Rifa luar biasa kali ini kembali mengembangkan angka di poin 26 kali ini luar biasa setiap kedua para pecinta bola voli lingkur pojok Yudha Mardiansa
kembali konsentrasi lawan Yuda Mardiansa, mencoba dengan plotting dobelan Yuda Mardiansa agak coplan saja cara racing Balmik Daniel melibatkan belakang Ferdi. Itu dikalur melingkur kali ini. Kembali terbawa sang Belanda. Set point yang didapatkan di bola voli dari Satria Muda. Kita saksikan di sana masih konsentrasi. Sudah ready bagian floating bola bola ini. Jampi servis lawan sampai karena bilang dan angkat dengan yang bisa dengan Riva. Dan tantang loh diutang lunas nas 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 di pandora ke titik likur modo. Kita sudah luar biasa yo. Riva Nurmuti kembali konsentrasi. Kita saksikan di sana bacaan Riva Nurmuti pemain tim nasional yang berhasil mendarat di sini kembali malam hari ini kembali. Konsentrasi di pandora dengan jumping servingnya yo. Cinta kembali bola beri bola kali ini kita saksikan yo. Sayang 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 sekali tangan ini kawan. Jumlah Dio telah diatakan dolnet gerak dolnet kalau ligur itu ligur kali ini. Kita saksikan di sana kembali. Kita saksikan dari pacara Rifa Nurmuti 28-27. Kembali Rifa Nurmuti juga capi sampai acung kata bu. Masih selamatkan kali ini memberi bola langsung di bunga kata Agung Sekate. Aku mencari kali ini langsung dengan gagal ini Nurmuti sekali lagi. Kembali Moloni Borobodo. Kembali merawat cinta bola bola masih kita sekarang Agung Sedati. Cukup tajam saya bisa melihat ada Miroto di sana. Ada Trisno kembali ke Riva. Biasa menjadi satu media tekan netting tadi. Kepada Alvin Daniel merata sekalian. Songo Likur. Kembali Miroto kali ini konsentrasi. Dengan servis yang cukup biru untuk kali ini sampaikan sang libur Albin Dhani melambung kata kali ini Merdi Adi. Kita tunggu sampai kedua sesaat lagi. Masih bersama tren. Servis kali ini buat Isar Sulfi karo para pecinta bola voli. Poin sama kuat satu sama kali Majerani. Isar di sana floating bola voli bola kurang sempurna sama kali ini ada luar kali melakukan resip yang berangkat dari Febri Maulana. 1-0. Konsentrasi kali dapat kali ini dari Isar Sulfi karo para pecinta bola voli angkat terus. Sayang sekali gagal. Angkat cuma-cuma kali ini 1-1. Alvin Daniel kali ini para pecinta bola voli mencoba dengan akurasi servisnya Alvin Daniel. Center fenomenal yang dimiliki tim bola voli dari Satria Muda Minggu. Jumping servis Alvin Daniel sayang sekali juga terlalu menjaga. Menambah angka kembali menjadi 2-1. Agil Anggara kembali. Kita saksikan pemain yang satu ini dengan servis yang cukup berbahaya. Sudah Agil Anggara, pemain kelahiran asli dari kota Ponorogo. Masih Agil Anggara dengan jumping servisnya Agil. Cukup terlalu dilontong keluar. Menambah beri angka menjadi 2-1. Pelan saja kali ini masih ada Febri Maulana. Konsentrasi jangan sampai Febri Maulana. Jumping servis cukup pelan kali ini masih selamatkan cukup darah dari satu pinggang kuasa. Yuk, luar biasa di menjadi kuat. Kali ini Riva Nurmuti akan beruntung. Biasa memang yang biasa yang luar biasa. Untung cagal kurang bro. Konsentrasi kembali kita saksikan di sana masih mencoba dengan servisnya ada Yuda Mardiansa lawan Febri Maulana Amin dan ini Gunawan kali ini lepas dari kepalan blok-blok rapat dari Menteri Sula. Poin sama kali menjadi 3-3 kali ini. Masih ada Gunawan di sana konsentrasi.
Satu pemain yang memiliki tinggi badan cukup jago, Gunawan. Pelaksananya di sana masih, oh sayang sekali cuma keluar. Hanya cuma-cuma kembali bagi Trisula. 4-3 kali ini. Kita saksikan para pecinta bola voli dari Van Nur Mulki. Kita akan konsentrasi Rifan Nurul dengan camping serbinya suara Rifan Nurul. Kuasai, sayang sekali juga gagal. Kita serang Rifan Nurul di 4-2 kali ini. Kembali perlawanan bulan yang rapi kali ini ada Randy Ferdian kembali. Masih Randy Ferdian mencoba dengan camping serbinya cukup akurat. Selamatkan Perotu, angkat Nisar kembali. Spek 3 meternya Rifan Nurbulki mendapatkan kembali menjadi 5-4 sementara ini. Piroto Zulkan Rima berhasil. Kita sekarang di sana masih kuasa ya lawan Piroto. Konsentrasi sama sudah Piroto. Angkat ke tengah pelacanya di sana lagi dari bawah dari Alvin dan Dibelibar. Yo! Masih main luar biasa kali ini. Angkat ke tengah lagi ke tengah Rifan. Masih sama dengan Piroto kembali lagi. Kita saksikan perlawanan sekalian. Apa yang terjadi tadi? Ya teman, hukuman dari sebagian yang juara di negara. Kembali pun diharapkan menjadi 5-0. Kita sedang kembali para pecinta bola voli timang-timang bola ada Agung Seganti. Masih Agung Seganti di sana konsentrasi. Mencoba dengan plotting bola pelan Agung Seganti. Rasip sempurna kali ini. Angkat bola ke tengah lagi-lagi dan lagi. Bola cari ke belakang. Selamatkan Peru untuk balik di Bonyo. Penempatan bola yang cerdas dari Petri Maulana tadi. Kembali menambah angka menjadi 6-5. Berbalik unggul satu angka. Tim bola voli dari Satria Muda Pigo kali ini. Agung Seganti konsentrasi. Mencoba dengan akurasi servinya Agung Seganti. Angkat comblong tinggi melebar ke belakang. Yo! Maju di luar biasa kali ini Rizan Janjo. Yo! Masih kembali lagi luar biasa Petri. Yo! Cukup akurat Petri Maulana mengecoh berkenapa dari Trisula. 7-5 kali ini perlawanan. Kembali kita saksikan di sana terkena dibangun dari Agung Seganti tadi. Mencoba dengan floating plus Agung Seganti. Angkat jauh tinggi melibar belakang saja. Oh, sayang sekali keluar kali perlawanan sekalian. Kembali poin didapatkan bagi tim bola voli dari Trisula. 6-7 kali ini. Konsentrasi di 8 kali masih ada. Hausnya kali belas ada. Sempurna dari besar dari Adi Nyong tadi para pecinta bola voli. Masih Adi Nyong kembali konsentrasi dengan cara bisa bolanya Adi Nyong resip sempurna Alvin Dani bakal tangan Verdi. Yang coba kembali kumpul kembali 8-7 para pecinta bola voli. Masih ada Inyong kembali konsentrasi mencoba dengan akurasi serangannya di Inyong kali ini quicker yang sudah Trisula cukup pelan cukup sabar sama kasali berlapis dan berlebar ya luar biasa Pedi kali ini menambah angka bagi tim bola voli dari Satria Muda di angka 8 selama kali ini luar biasa kembali poin tetap tersaji di set yang ketiga tentu saja poin sama kuat 1-1 sementara ini kita sekarang di sana ada Teddy Ukaresi semua sangli biru akan di sana berlebar kembali lagi. Sayang sekali juga terlalu keluar. Menambah angka kembali bagi tim bola voli dari Satria Muda berbalik unggul 1 angka 9-8 kali ini. Konsentrasi kembali Teddy Oka. Kuasa dengan sempurna Senior Mikasa. Uploading jauh tinggi melimpar ke belakang sampai ke Sali Biru. Angkat ke tengah kali ini Satria Agar. Sayang sekali kita saksikan. Kita akan tos bola dari Alvin Daryl. Dan kembali berapa angka poin sama kuat Kiu, Kiu, Solo, Solo kali ini Nizar Zulfikar konsentrasi. Kita sekarang seter tim nasional yang datang ke Segi Jakarta bersama Trisula Sidoarjo. Angkat kali ini masih ada Nizar Zulfikar. Kuasa dengan semua Alvin Dhani, Alvin Dhani. Kuasa dengan sempurna dari sebuah gunawan kembali berbalik unggul 10-9 para pecinta bola voli. Konsentrasi kembali kita saksikan di sana Nizar Zulfikar mencoba dengan servis awalnya Nizar angkat coklat pun tinggi belakang saja selesai kepada Febri Maulana Abid dari PK Tengah Wanyo. Masya Allah kembali berhasil diblok dengan sempurna kali para penonton sekalian spek yang dilakukan juga Randy Ferdian dari 11-9 para penonton. Nizar Zulfikar kembali konsentrasi angkat coklat tinggi belakang saja kali ini masih kuasa Febri Maulana Abid dan dibeli oleh Febri.
kita saksikan kali ini satu menjadikan netting pergerakan dari Trisula memutus rantai akan dari tim bola voli Trisula menambahkan bagi Satria Muda di angka 10-11 kali ini. Kita saksikan kembali konsentrasi sudah dilakukan Alvin Daniel. Masih Alvin Daniel di sana mencoba dengan jam setengahnya Alvin Daniel. Wow! Sayang sekali gagal serbisa masuk Alvin Daniel. Ruas musuh 10 kali ini. Konsentrasi Agil Agara kembali mencoba dengan serbisa Agil Agara timang-timang sirkuliter Mikasa. Kali ini kita akan plotting jam setengah kapan. Yuk masih kembalikan dengan sempurna kali ini ada Agus Gani melebar kepada kami. Yuk kali ini berhasil merebut sehingga pertarungan seperti dari Trisula pergerakan dari saudara Randy Ferdian dari Merah Cinta Prawoli. Menambah budi-budi angka kembali bagi Satria Muda Pinggu 11-12 tertinggal satu angka saja. Camping-camping kembali ke tempat dilakukan. Oh sayang sekali diadakan jantung Jawa Gunawan. Menambah angka menjadi 13-11 bagi Trisula. Yuda Mardiansa konsentrasi kembali. Yuda Mardiansa kali ini mengambil dari posisi 5 dengan servis awalnya Yuda Mardiansa. Proting belah dengan camping servis akan pelajarnya di sana. Masih lama kata Primula Abid dan kali ini ada Agus Sekate. Kita saksikan berhasil kali ini sudah Agung Segati menambah angka bagi tim bola voli dari Satria Muda Pinggo 12-13 perawatan. Kita saksikan di sana masih ada Gunawan mencoba tentu saja dengan akurasi servisnya Gunawan. Plotting bola pelan lambung lebar Agil Agara Rizal Yo. Kali ini dibaca dengan sempurna spektajam dari Agil Agara 13-13 perawatan. Luar biasa kembali poin sama kuat kali ini. Masih konsentrasi dalam saudara Gunawan mencoba dengan akurasi servisnya sudah Gunawan angkat jauh tinggi belakang. Oh sayang sekali gagal servis yang dilakukan. Kali ini kembali akan dapatkan menjadi 14 musim terluas. Rifan Nurmulki konsentrasi kembali dengan servisnya Rifan Nurmulki angkat mencoba dengan jambing servisnya. Oh masih sampaikan kali ini Abid Daniel lipat rada Ardian Yoho blok yang keluar dari Piroto Luis kali kembali poin kemenangan 14 perputaran. Masya Allah perhatian dengan porter yang lain bagi ini Gusti Allah angkat ke tengah kali ini masih menguasai lagi-lagi dengan capi serbinya angkat ke lambung tinggi belakang. Yuk masih menguasai dengan sempurna kali limanya tampar sayang sekali kali ini. Kita saksikan perputaran dia dengan tos wall perputaran apa yang terjadi tadi didapatkan bagi Trisula 15-14 kali ini. Kita saksikan di sana masih konsentrasi di pemain Luis Peroto. Masih Peroto Luis kali ini konsentrasi mencoba dengan akurasi servisnya Luis Peroto angkat jambing servis sangat pelan saja di sana Peroto melambung lebar kok sekali tadi. Luar biasa kali ini spek tajam yang juga ada Teddy Oka kembali poin sama kuat 15 musuh yo 15 kali ini. Konsentrasi kembali ada Agung Sekati mencoba dengan servis akurannya Agung Sekati. Kita sekarang di sana masih konsentrasi floating jumping servis pelan saja di sana. Yo selamatkan Luis Peroto lagi di sana yo belum bisa menggunakan. Pasal 378 penipuan Agil Agara kembali menambah angka menjadi 16-15 kali ini. Kita sekarang kembali ada sudah Adinyong para pecinta bola voli mencoba kali ini dengan servis akurannya mengambil dari posisi 5 Adinyong konsentrasi sana Adinyong angkat kelas dengan capi servis cukup pelan di sana. Yo selamatkan Agung Sikati dalam menjadi luar biasa konsep yang cukup tajam kali ini dapat dari Satria Muda. Poin kembali sama dengan angka kami 16 waktu pertama sekalian. Kita sekarang baca ada Teddy Oka konsentrasi mengejar yang tinggi dari Satria Muda Minggu. Ada Teddy Oka kembali angkat jam bisa berpelajar dan sebagai Sali berwedri angkat yang bisa depan. Yoyo kita saksikan dia akan masuk dari spek tajam dari Yuda Mardiansa 17-16 kali ini para penonton. Kita serang kembali ada Nizar Zulfikar konsentrasi mencoba dengan servisnya Nizar Zulfikar mencoba dari posisi satu di Nizar saat terpilih melatih timnas Nizar pelan saja di sana. Yo aku saya fungsi ganti Abid dan Ibn Ibn luar biasa Febri Maulana menambah budi-budi angka bagi tim bola voli dari Satria Muda 17-17 kali ini. Kita saksikan di sana kembali ada Alvin Daniel set tersingkat tengah Alvin Daniel konsentrasi kali ini mencoba dengan servisnya Alvin Daniel pelan saja secara cukup pelan plotting bola kali ini sampaikan Agil Anggara ada Agil luar biasa Agil Anggara poin mendapatkan menjadi 18-17 kali ini. Konsentrasi Agil Anggara kembali mencoba dengan plotting pelan-pelan Agil Anggara timang-timang bola di sana kuasai dengan sempurna jumping servis yo selamatkan Sarli Bero Abid Dari kembali tadi yo bingung Yuda balik
Kembali ke timar pada selain Monas Podo. Dan ini kembali angka kembar terjadi di set yang ketiga 18-18. Sementara ini kita sekarang di sana masih ada Gunawan. Konsentrasi dengan segera sudah Gunawan kali ini mencoba dengan jam satu tekan lagi. Masih sama dengan Bila Semora lagi. Lagi dalam tangan di bawah yang tak empat anak ini. Kembali menambah angka 11 pusing 11 para peton memasuki angka krusial 19-18 kali ini konsentrasi sama Yuda Mardiansa kembali mencoba dengan plotting belah-belah Yuda angkat capis-capis belah saja di sana-sana apa yang terjadi kali ini kita saksikan para peton kembali mencoba dengan servisnya sudah Gunawan angkat jauh tinggi melambung dengan kebenaran dan kita saksikan kali ada Rifan kita saksikan kembali Rifan berhasil menambah angka menjadi 20-19 kali ini masih kita saksikan di sana Rifan Nurbulki mencoba dengan akurasi servisnya Rifan Nurbulki timang-timang boleh putar Mikasa Rifan Nurbulki kembali sayang sekali kali dengan servisnya dengan jam Rifan kali ini bisa mengkuat 20-20 para penonton. Kita saksikan di sana masih ada Randy Ferdian mencoba dengan servisnya Randy Ferdian. Kita saksikan di sana masih Randy Ferdian konsentrasi kembali dengan capi servisnya cukup tajam kali ini. Masih ada Sangli Biru angkat ke tengah. Yo, penyelaman dari bola api dan dengan di perawatan. Yo, kita saksikan para peserta sekalian dengan Vesmoni pergerakannya dengan pemain dari Trisula 21-20 kali ini. Kita saksikan di sana masih konsentrasi di lapangan saudara nomor 11 ada mencoba kembali dengan servis amarannya Randy Ferdian melambung kepada Piroto angkat di sana kembali tajam-tajam Agil Agara kembali menyamakan angka 21-21 kali ini luar biasa para pecinta bola voli poin ketat kembali tersaji di akhir set yang ketiga 21 sama konsentrasi kembali kita sekarang ada Luis Piroto masih Luis Piroto terdiri di servis amarannya masih kita akan dirilang tangan dari Abid dan Imbibar luar biasa sangat tajam dari sekarang dari kegantian disemaja dengan Vex Sangli Biru 22-21 kali ini kita sekarang kembali masyarakat Agung Sikanti di sana kuasai bola mencoba dengan akurasi servisnya Agung Sikanti timang-timang bola pelan saja di sana kita sekarang Masya Allah yo pelan saja kali ini akan main di sana sebelah Riva luar biasa Riva terbang pelayang menembus sehingga menembak angka menjadi Roli Kurpodo konsentrasi menjaga pemain dari Trisula mencoba menyamakan kedudukan 22 sama kali ini ada karena dibangun kembali ada Adinyong masih Adinyong konsentrasi di sana konsentrasi Adinyong mencoba dari posisi 5 menit saya bisa lakukan Adinyong pelan saja selamatkan Febri Maulana angkat tapi dari Febri kali ini di bawah dengan sempurna ada pekerja kandung sekali di pengen luar biasa biasa berpaling 23-22 kali ini para pecinta Mahoy kita saksikan kembali Trisula Agung satu apa saja dan kali ini alhamdulillah tempat demi tadi belum dari satu yang tidak mampu cinta bola voli konsentrasi berada di nyong di sana peluting belakang sana sampai prima lagi 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 ada prima terlalu bilang dong keluar memasuki angka 1.22 kita saksikan perbedaan di sana kembali ada di nyong konsentrasi di mana di nyong serbisan cukup sebelah sayang sangat keluar 23-24 kali pemasukan Jari Sanov dan juga Perfect Diam kali kita saksikan tinggal 24 kali ini kita saksikan para peserta sekalian masih terang dilakukan angkat terang
Kembali kita tunggu jalannya set yang keempat sesaat lagi para penonton. Kita menunjukkan pertandingan penonton di set yang keempat. Bola pertama di depan Alvin Daniel. Saya dengan servis yang cukup agresif sampaikan sang ibu Jaya Hendri kali ini saya bukan Riva. Maka jam pertama yang Riva baru berjalan 1-0. Rizal kembali servis. Kita saja adalah Rizal dengan servis yang cukup agresif sampaikan sang ibu Amin dan Ibu Lepar Kepenang. Wow, acam berdiri mengarang 1-1 kali ini. Kembali bola dari Arabi Surabaya Prima Ulana mencoba dengan akurasi servisnya Surabaya Prima Ulana kali ini. Jumping servisnya cukup akurat kali ini. Wow, resim yang kembali dari Abdina Gara. Kembali kedepankan menjadi 2-1. Konsentrasi kembali dilakukan kali ini masih ada Febri Maulana dengan servis yang cukup akurat. Febri selamatkan Agil Anggara resim semuanya dan Nisar Zomitang berdiva. Bila tidak lagi pemain yang satu ini menambahkan kapak ini bila boleh dari Trisula 2-2 para penonton sekalian. Kita sekarang kembali ada Agil Anggara mencoba dengan akurasi servisnya. Agil Anggara cukup dengan jumping servisnya cukup akurat. Yo, teman-teman Agil Anggara menambah poin kembali menjadi tingkat 2 bagi Satria Muda Wiko. Konsentrasi punya berhubung 3 di sana. Ada satu Gunawan para penonton sekalian. Masih Gunawan pelan saja resip semula lakukan. Ada Trisula dari Nisa Firoto. Lagi-lagi dan lagi gagal serang Firoto diblok dengan sempurna 4-2 kali ini. Gunawan kembali konsentrasi para pecinta bola voli mencoba dengan akurasi servisnya dari Gunawan kali ini. Angkat jomblo memulih pada kebelakang. Masuk konsentrasinya gagal 5-2 kali ini para penonton. Kita sangat melidik 3 poin di set yang keempat sementara di Satria Muda Minggu. Satu dengan 8 kali masih ada Gunawan dan melawan pelan-pelan saja. Hampir Roto kali ini mencoba dengan Rivan. Event pasang yang kurang sempurna dari Freddy Ferdian dari kembali mendapatkan menjadi 3-5. Masih tertinggal 2 poin sementara ini bola dari Trisula Sidoarjo. Yuda Mardiansa konsentrasi mau menjadi posisi 5 kali ini. Yuda Mardiansa angkat jam pelabung tinggi belakang kali ini masih nasib sempurna. Yo, akurat nanggung kali blok yang cukup akurat. Apa yang terjadi? Sayang sekali camo sari dari Seragung sekali dihilangkan gol dari 4-5.
Kita saksikan Mazira Yuda Mardiansa. Konsentrasi baik Yuda Mardiansa di sana, floating blah. Mencoba dari mengambil posisi 5 Yuda Plaza di sana, resist melakukan Elina Alvin dan dilempar ke belakang. Yo! Luar biasa spek yang dilakukan saudara Randy Ferdian tadi. Kembali pada angka menjadi 6-4 kali ini. Meninggalkan 2 angka di awal set yang keempat. Tim bola voli dari Satria Muda Pinko mencoba konsentrasi jumping set dilakukan. Yo! Masih selamat dari Piroto. Aranisa kembali ke tengah. Luar biasa terbang melayang menyambut sebentar sudah Agil Nagara melakukan kembali menjadi 5-6 kali ini. Konsentrasi Rivan Nurmulki kuasai, mencoba dengan akurasi satunya Rivan Nurmulki jumping service. Oh, cukup lari dari sahabat Kasangli biru angkat api Daniel Yahoo. Gagal ini sudah berima warna menambah angka kembali bagi tim bola voli dari Trisula. Poin sama kuat, sama-sama 6 kali ini. Kita sekarang di sana masih Rivan Nurmulki konsentrasi mencoba dengan jumping service. Yo, masih sama dengan Amin dan Iblipar. Oh, masih di blokdown seberang luar biasa kali ini Nisar angkat Piroto. Kali ini Piroto berhasil menambah angka bagi tim bola voli dari Trisula di angka 7-6 kali ini. Para penonton sekalian, kita saksikan di sana ada kembali Rivan Nurmulki konsentrasi kali ini dengan jumping servinya Rivan. Yo, menambah angka menjadi 8-6 kali ini para pecinta bola voli dan tim Ordiminta. Tim bola voli dari BPP Satria Muda Pinko Jati Roto. Kita saksikan kembali pertandingan para pecinta bola voli di set yang keempat di angka 8-6 leading 2 poin berbalik kali Trisula. Ada Rivan Nurmulki jumping sempat. Oh, sayang sekali gagal servisnya lanjut Rivan Nurmulki. Kembali berpindah bola di angka 7-8 poin cuma-cuma bagi Satria Muda Pinko. Kita saksikan di sana Agung Siganti konsentrasi. Masih Agung Siganti di sana mencoba dengan floating blade dari posisi 5. Agung Siganti pelajar jajar sama dengan Piroto lagi di sana. Piroto luar biasa di bagian dilakukan Agung Siganti angkat cantik yang berapa sama siapa kayak gitu. Oh, untuk sana gak persemuran Alin Abid Daniel melambung lebar kembali PRD kembali lebar. Oh, perjuangan yang luar biasa dari Sangli Biro Trisula rupanya yang dibayar. Kembali menambah angka menjadi 8-8 kali ini. Konsentrasi Agung Seganti kembali mencoba dengan akurasi servinya Agung Seganti kali ini. Timang-timang bola dari posisi 5 Agung Seganti. Cukup lang, sayang sekali keluar. Pengamatan yang cemerlang dari Agil Anggara. Konsentrasi dari Trisula di angka 9-8. Ada Luis Piroto. Tirta di servir. Harap Piroto di sana masih konsentrasi. Angkat sobelan saja Piroto. Kembali ke Dirva Alvin Daniel. Lagi-lagi Pepe. Luar biasa di bacaan kali ini. Yo, masih kedengar dengan sempurna. Lagi-lagi Alvin Daniel melibat. Yo, kali ini para pecinta sekalian, kita saksikan para pecinta bola voli kembali poin sama kuat 9-9 kali ini. Konsentrasi kembali dari Satria Muda Pinko Jatiroto mencoba dengan akurasi servisnya kali ini. Kuasai dengan sempurna melambung jauh tinggi ke belakang saja selalu sampai ke Sangli Biro. Kuasai dengan akurat lagi. Kembali pasal 378 penipuan dilakukan saudara Agil Anggara menambah poin kembali menjadi 10-9 bagi tim bola voli dari Trisula. Si Fulharjo kali ini servis dari Adi Nyong. Masih Adi Nyong konsentrasi. Kuiker yang dipilih dari Trisula para pecinta bola voli. Masih Adi Nyong melambung jauh tinggi belakang saja di sana. Selamatkan kembali Amin Daniel Yahoo. Yang luar biasa dari Nisar kali ini akan ke tengah kembali dengan sebenarnya. Oh, masih dipen luar biasa dari Nisar di sana. Masih ada Adi Nyong untuk cerobutan. Masya Allah akan ke tengah kembali Amin Daniel Nyong. Dipen kembali dengan sebenarnya Trisula kembali Riva. Dengan sempurna lagi-lagi Gusti Allah acak ke middle masa mulut ramu akan kita kembali yuk luar biasa luar biasa ini para pecinta bola voli kembali akan dipadukan menjadi 11-9 para penonton sekalian. Mencoba konsentrasi kembali Adinyo mencoba dengan akurasi sampai saja di yang paling di melambung jauh tinggi belakang saja sana resep sempurna Alvin Dani kembali. Oh, kali ini
Basra Gunawan dengan quick speed yang tidak begitu keras tetapi berhasil jatuh di bidang lapangan yang kosong dan sulit dicampur dari Trisula. Menambah poin kembali menjadi 10-11 kali ini. Kembali si ganteng Alvin Daniel konsentrasi mencoba dengan servis awalnya Daniel Alvin pelan saja di sana Piroto Piroto bicar yo cumi saja belakang Piroto angkat tak lupa Pribolci Ronya masih kembali kembali di Piroto lagi lagi Trisula lewat Riva. Rifan Nurulgi bertemu yang sabar menyesal 12-10 kali ini kembali servis yang diberikan ini Syar Sulfikar pelajar di sana masih tekanan di bawah kali ada Alvin Dhani yo kali ini satu penjatakan netting dari tim kembali Trisula menambah angka kembali satu angka tertinggal kembali di angka 11-12 sementara ini konsentrasi kembali Febri Maulana mencoba dengan akurasi servisnya Febri Maulana mencoba dengan jumping servisnya Febri resim agil agar kembali melebar ke belakang yoho kita saksikan perawatan spektak jam dari Iman berada di blok tapi sayang sekali blok yang keluar menambah poin kembali bagi Trisula 13-11 kali ini Agil Agara kembali konsentrasi mencoba dengan servisnya Agil Agara di sana mencoba dengan jumping servisnya Yahoo pelan saja melambung lebar sama Kasali Biro Alvin Dalila ayo luar biasa tembok pertahanan dari tim Romori Trisula berhasil menggagalkan sampai tajam dari satu poin di sana kita sekarang Agung Sekanti gagal 14-11 kali ini para penonton masih konsentrasi di depan kali ini kembali ada Agil Agara protein jumping servisnya cukup akurat selamatkan pelan saja yo masih Alvin Daniel amal jauh di belakangnya sayang sekali penyelamatan yang gagal dari sang libero serah Hendrik Pramono libero yang datang dari Samator kali ini menambah angka bagi tim bola voli dari Satria Uda 12-14 kali ini konsentrasi kembali Agung Sekati mencoba dengan batik belakang Agung Sekati ada sang libero di sana di sana yo Agil Agara kembali terbang layang menyambut sebentar kembali pada bangga menjadi 15-12 kali ini kita saksikan telung puluh yang upuli api kalau ingin ini Gustia Yuda Mardiansa kembali konsentrasi mencoba dengan servis amurannya Yuda Mardiansa yo masih di pen amuran api dan dimiliki kembali yo tadi balas kembali dengan Agung Sekanti dari Satria Muda memperkecil kedudukan menjadi 13-15 kali ini para pecinta bola voli konsentrasi kembali kita saksikan lagi dengan kembang dari Randy Ferdian masuk Randy Ferdian dengan jumping servis lakukan dan sampaikan Luis Pedroto akan Rifan kali ini masuk kuasa dengan semuanya kuasa dengan Rifan pelan saja sana yuk bisa dikenai kuasa dengan aku lagi apa yang terjadi tadi menurut kalian bola-bola yang keluar dari menambah angka kembali menjadi 14-15 dan tempat dimingga tim bola voli dari Trisula Sito Harjo. Kita lanjutkan pertandingan. Masukkan Zian Nova menggantikan Serate Diuka dari servis kali ini dari Satria Muda dengan sami-sami yang kali ini Raih Badian pelan saja kali ini Firoto akan diserukan luar biasa di nyawa kali ini cukup tajam seperti yang dilakukan kembali menambah angka menjadi 16-14 perlawanan sekalian konsentrasi oleh Rifan Nurmulki mencoba dengan akurasi serbinya Rifan Nurmulki capai serbi lawan yo masih kembali dengan suara Amin dan melakukan kekaya perde kali ini blok yang kurang sempurna dari Firoto berhasil menembus ini pertahanan tim bola voli dari Trisula sempat tajam dari Randy Ferdian tadi Agung Sekanti kali ini konsentrasi Agung Sekanti dengan servisnya cukup sempurna Agung Sekanti sampaikan Agil Agara akan ada Piroto ini Piroto berapa angka bagi Trisula 17-15 menang konsentrasi kembali Luis Piroto pemain kelahiran Brasil kali ini
mencoba dengan servisnya sudah Pirroto timang-timang sini kulit gudar Mikasa kloting gelap-gelap kali ini masih terima dengan urat resim akurat kali ini ada Alvin dan Ibu Bani di bagian sempurna kali ini oh saya Rifat untuk mengambil pengalaman sayang sekali tadi penyelamatan yang kurang sempurna dari Agil Anggara 16-17 kali ini para pecinta bola voli masih kembali dengan angka 1 angka 1 tertinggal Nova Wikro yang menunjukkan bola voli dari Satria Budapiko Nova kali ini Nova kloting belakang lalu di barang Nova sama dengan Pirroto Nizar-Nizar kembali Agil biasa sempat tajam dari Agil Anggara di penyang kurang sempurna dari Agung Sekante dari kembali pun didapatkan menjadi 18-16 kali ini konsentrasi kembali dapat kali ini masih telah dibangun dari Adinyong Adinyong kembali kuasa dengan baik mencoba dengan servisnya Adinyong angkat coba tengah ini resim yang gagal 19-16 pecinta bola voli tertinggal 3 angka kali ini Satria Muda Minggu Penta Bakayang Satria Muda Minggu pada suara Trisula pada Sumatera satu sempat tajam dari Gunawan kali ini berhasil berapa angka mengecil kedudukan menjadi 17-19 kali ini Alvin Daniel kembali konsentrasi di sana mencoba dengan servis akurannya Alvin Daniel timang-timang sirku dan mengasal dengan jami servis akurannya sayang sekali juga itulah seorang teman kita saksikan di sana kembali ada satu kelebihan dari Nizar Zulfikar konsentrasi di Zanus Zulfikar pelan saja salah satu jam mencoba dilakukan masih resim sempurna dari Ferdi kuasa dengan Mario Ferdi kali ini tangan Rifan Rale Ketawan menyatakan talent dari perabatan Wolulas Rompuno kembali Febri Maulana kali ini mencoba dengan akurasi servisnya sudah Febri Maulana timang-timang gulang ini sudah Febri Maulana dengan jami servisnya cukup akurat Febri astagfirullah sangli biru angkat risulanya tajam dari Rifat Urmologi berapa akan menjadi selingkuh Wolulas para foto sekalian kita saksikan di sana masih konsentrasi ada Agil Anggara dan Jami Sabinya Agil Anggara cukup lancar bro konsentrasi yang gagal menonton dan tim Makiwita tim berapa dari Satria Muda Bingo Jatir kita kembali sesaat lagi kembali ke pertandingan perbola sekalian Agil Anggara kali ini konsentrasi mencoba dengan plotting belakang Agil Anggara dengan jumping servis kembali ke sekalian Agil sayang sekali gagal kembali angka didapatkan di bola dari Satria Muda Pigo 19-22 kali ini kembali ada Gunawan di sana masih Gunawan konsentrasi juga Gunawan kali ini melambung jauh tinggi kembali Gunawan astagfirullah Agil Anggara kali ini Yudha Agil cukup tajam bergerak kloting sari dari Agil Anggara dari 23-19 kali ini Ayu Damar Diansa kembali konsentrasi kloting pelan-pelan Masya Allah kali kembali ada Alvin dan Yoyo kali ini Agung Sikali memperkecil kedudukan menjadi 20-24 kali ini konsentrasi kepada Randy Ferdian mencoba dengan servis awalnya Randy Ferdian masih kembalikan kali ini ada Agil Anggara ada Rifat kembalikan dengan Supra di dalam kasa C kembalikan dengan Supra Lia satu poin dia dengan netting suara Rifan Nurmul Gendari 21-24 kali ini para penonton dengan dimintaan di pelamanin dari Trisula Sidoarjo luar biasa yuk trendy
Kita kembali menjalankan pertandingan 21-24. Pesan dari Raja Ferdi, Wijen Cantik Serminyayu. Akhirnya para cinta bola voli berhasil menjadi juara pertama dalam bagian turnamen bola voli Jaga Mania. Yang kedua adalah tim bola voli dari Trisula Sidoarjo. Luar biasa para cinta bola voli Trisula dari Sidoarjo keluar sebagai pemenang mencetak sejarah baru menjadi juara pertama dalam bagian turnamen bola voli Jaga Mania. Yang kedua, ucapan sebuah hormat dan terima kasih kepada Satria Muda Bigo. Kalian luar biasa, diberkati bagi kita semua. Yo, luar biasa para pemain di bulan malam hari ini. Meski partai puncak akhirnya kembali mencetak secara tim bola voli dari Trisula Sidoarjo, kami ucapkan selamat dari Trisula, Pak Camat Sidoarjo, Bu Sayung, terima